Okey, Assalamualaikum. Berjumpa kita lagi. Untuk kali ini, projek Preve Remakeover, aku ada beli barang lagi. Okey, ni dia. Aku tak tahu tahu tak, tapi hat ni aku beli macam lebih kurang macam aksesori lah. Okey, kita tengok apa benda kat dalam ni. Okey, tunjukkan apa. Sebab aku dalam proses tunggu-tunggu barang yang aku beli untuk aku punya Preve Remakeover lah. Okey. Dia balut macam ni kan. Benda ni. Okay, tengok. Okey. Ni lah. Oh, dia bagi receipt. Okey, yang ni wipe lah. Bagi 3M white. Ni bukan 3M pun. Okay, white biasa lah. Okay, lepas tu yang ni, kalau hampa tengok ni wiper tau. Okay, wiper ni aku tengok dalam review hat lain, video-video yang lain, macam best saya pakai benda ni. Jadi aku pun teruja juga lah nak pergi beli benda ni. Okay, dia Japan punya teknologi katanya. Okay, ni dapat apa ni? Aku dapat apa ni? Interior space portable bacterial deodorant. Oh, okay, aku tahu ni macam nak guna. Kita letak ni, pasang aircon, pum, nanti dia dia tembak kan. Dapat free ni. Okey, terima kasih. So, ni lah aku beli wiper. Wiper ni kalau apa, aku pun tak pernah guna sebenarnya. Kalau apa search dalam internet ataupun Shopee, dia tulis golden wiper. Kita punya lah. Okey. Tengok. Golden. Nampak ke tak? Golden wiper. Okey, berat juga benda ni. Tapi okey lah. Tak ada lah teruk sangat kan. Okey, kemas. Lepas tu dia flexi kat sini. Kat ujung ni nampak, kat sini dengan kat sini. Dia flexi sikit kat situ. Okey, untuk ikut apa punya cermin lah nanti. So dekat sini dia punya tempat masuk dia. Kalau apa tengok, kalau boleh nampak. Pepat just tak boleh make in Japan apa lah, tak ada lah. Okay, tapi kalau ikutkan untuk aku punya Preve ni, dia ada dua size. Okay, size yang pertama adalah size 16. Okay, untuk pengguna Preve, take note lah. Okay, satu size 16, satu lagi size 24. Betul ke aku cakap? Ha, betul. 16 dengan 24. Okey, tengok. Nampak eh? So aku ada beli dua. Memang kena beli sepasang pun. 16 dengan 24. Haa, kita tengok kat sini lah. So ni dia punya wiper. Haa, ni 24 dia panjang sikit lah. Okey, ni yang main lah. Okey, yang seterusnya hat ni. Dia tak ada cover ke apa ke semua sini, tak ada. Dia bagi dalam plastik ni. So dia masukkan terus. Setengah tu kalau kita beli silikon, dia ada macam rubber cover kat sini lah. Tak ada. Sini tak ada cover, dia masuk dalam plastik macam tu je. Okay, nanti aku pasang dulu. Bila kita guna nanti, kita tengok macam mana. Okay, wiper. Itu saja untuk unbox hari ni, Proton Remakeover. Terima kasih, jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih, Assalamualaikum.